Thank you.
badan korupu supados ini yang mengantarkan puja bakti kita kepada para leluhur.
bukan karena tempatnya, bukan karena sarana prasarana yang butuh megahnya, bukan. Sesungguhnya kita ini yang mati-mati hubungan batin tadi. Betapa megah-megah, lalu yang lainnya ada unsur yang tidak bagus. Nah, ini luar biasa dari Pak Pembimas, lalu menghormati mati yang suci semuanya. Dan sudah luar biasa Pak Pembimas menyanggri rombongan kami dari Kuro Medang Kamelan. Pak Pertiwi Jejak Leluhur Nusantara ini seperti program yang di Pura Medang Kamelan setiap tahun sebelum berjuali kita pasti Pak Pertiwi, karena untuk memberikan sinyal-sinyal biar nanti kita di Pura Medang Kamelan bisa mendoakan Leluhur Nusantara. Kalau kita juga punya satelit di sini, punya konektivitas ini, pasti nyambung doa itu tadi. Tujuan ramuan paling utama adalah mendoakan leluhur semuanya, biar leluhur semua diampuni kesalahannya, biar leluhur lebih muliakan tempat sana, biar leluhur bisa menyatu beramal sesuai karma yang membahagiakan dan luar biasa bagi kami. Sudah menjenguk kami di tanah terakhir ini. Sesungguhnya tujuan daripada Romo dan teman-teman semuanya itu suatu hal yang memang kami sudah lama impikan. Saya sangat secara pribadi dan keluarga dan umat, bagaimana bahagianya kami bisa luhur dari Medan Kumulan hingga datang di Tanah Toraja yang diantar oleh Bapak Ibu semuanya, lebih-lebih mampir di pondok orang tua kami. Ini suatu pilihan yang saya tidak bisa bayangkan bagaimana jalinan kita sehingga bisa terjadi seperti ini. Terus terang setelah membunyikan ini terserah lagi, kami tidak bisa membuat menyampaikan sesuatu kepada kebaikan Romo dan larang istri yang telah menghadirkan kami semuanya. Pak Antama Sakit Mairi Madarinding Solanasa. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Kuang Matua. Kuang Matua itu nama penyebutan konsep kedua para leluhur kita yang telah memberikan kehadiran kita di sini, Romo anak istri kami atas nama Majelis Pansara Hindu Dharma Provinsi Selatan mengucapkan terima kasih telah membangun komunikasi yang di awal kami tidak kebayang, tapi kami yakin itu semua beliau. Banyak terima kasih atas sambutan jamuan yang luar biasa, atas tempat yang begitu nyaman sehingga kami semua bisa tidur dengan nyenyak. Jadi tidak bisa gambar balas dengan apapun. Semoga leluhur memberikan balasnya yang luar biasa kepada kita semua dan anak-anak kita nanti.